تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Yang diistilahkan oleh para ulama sebagai al-qawaidul kubra, kaidah-kaidah yang terbesar. Al-qawaid itu jamak dari kaidah. Kaidah dalam bahasa Arab itu sudah diindonesiakan, disebut dengan apa? Kaidah. Ya. Kaidah itu dalam bahasa Arab itu bermakna al-asas, fondasi dan dasar. Iya. Fondasi dan dasar. Ada makna lain secara bahasa, tapi yang dimaksud di sini dalam penggunaannya di pembahasan qawaid fikhiyah, dia adalah dasar dan asas. Dasar dan asas. Kalau secara istilah, secara istilah yang dikatakan kaidah itu adalah qadhiyatun kulliyah yahtawi ala juz'iyatiha. Adalah qadhiyatun, suatu permasalahan yang bersifat universal, muntabiqatun, yang bisa merata, meliputi seluruh sudut-sudut dan bagian-bagiannya. Itu yang disebut kaidah. Itu yang disebut kaidah. Jelas ya? Baik. Jadi kalau kaidah dia luas cakupannya. Dia bisa mencakup seluruh sudut yang terkait di dalam pembahasan tersebut. Yang terkait di dalam pembahasan tersebut. Makanya disebut sebagai kaidah. Misalnya kaidah tentang haramnya al-gharar. Al-gharar itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Disebut kaidah, tapi kalau bahasa lebih detailnya disebut dhabit. Ya. Jadi gharar telah syah di dalam sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, wa naha anil gharar. Beliau melarang dari jual beli gharar. Gharar itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Seorang menjual dari misalnya buah yang belum matang. Ya. Nah, itu dilarang oleh Nabi sebelum tampak matangnya. Karena gharar ini mungkin berhasil, mungkin tidak. Mungkin berhasil, mungkin tidak. Nabi SAW melarang untuk menjual janin yang berada di dalam perut binatang. Kenapa? Sebab gharar tidak jelas. Mungkin dia lahir, mungkin tidak. Mungkin utuh, mungkin cacat. Ini tidak jelas. Jadi kalau masuk di dalam cabang-cabang, banyak sekali cabangnya. Bisa ratusan ribuan. Tapi dikumpul dalam satu kaidah. Larangan dari apa? Al-gharar. Itu namanya kaidah. Jadi kaidah itu dia satu kalimat tapi mencakup banyak apa? Banyak pembahasan. Kalau dia seperti ini, kaidah kulliyah yang kita akan bahas, ini bisa masuk di dalamnya 1001 macam permasalahan, bahkan lebih daripada itu. Iya. Dan setiap kali ada masalah baru di tengah umat, bisa dikembalikan kepada 5 kaidah pokok ini. Bisa dikembalikan kepada 5 kaidah pokok ini. Iya. Dan banyaknya ketimpangan di dalam pemahaman, munculnya pendapat-pendapat yang aneh. Iya. Kenapa? Sebab mereka tidak terikat di atas kaidah. Tidak terikat di atas kaidah-kaidah. Akhirnya bicaranya sembarangan. Mungkin saya akan beri beberapa contoh nanti di sela-sela pembahasan. Dan saya akan beri beberapa contoh kekinian yang sering kita alami, bagaimana Quran di dalam menerapkan kaidah-kaidah, iya, sehingga muncul hal-hal yang kadang sangat menyedihkan dan bisa membahayakan orang banyak. Baik.